Yo, Sikipoy, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel YouTube Anonepoy. Dan di video kali ini, gue bakalan coba buat ngegacha. Ya, setelah lama gue absen gak ngegacha. Terakhir itu pas event kapal UR Von Houten itu. Ya, udah cukup lama, beberapa bulan kemarin berarti. Ya, tapi sebelum gue mulai videonya, putar dulu intronya. Oke, jadi langsung aja. Gue bener-bener gak sabar, gue pengen banget ngegacha lagi. Ya semoga aja Yostar kali ini lebih baik, gak kayak event kemarin yang gacanya itu cukup ampas. Jadi di sini gue udah nyiapin 100 Wisdom Cube. Ini bener-bener dikit banget, cuma bisa 50 kali pull. Dan ada 133.000 koin. Terus untuk quick finisher ada 66, ya cukuplah persiapannya. Untuk slot kapal udah gue kosongin tadi. Jadi, oh kurang satu, bentar. Butuh satu slot lagi ini. Biar pas bisa 50 kali pull. Udah tumbalin ini aja. Oke, jadi semuanya udah siap. Gue bakalan langsung coba buat ngegacha. Ya, nggak usah kebanyakan basa-basi deh. Untuk 10 kali pull pertama. Ya, semoga aja ini bener-bener hoki sih. Cuma 100 wisdom cube. Kalau misalkan harus sampai PT, gue nggak akan sanggup. Oke, 4 jam 20. Bukan kapal event ini. Oke, lumayan dapat Archangel. Ini pull pertama cukup wangi. Dapat kapal event. Ya, semoga ini jadi pertanda baik. Oke, dapat juga si Volga. Ini udah dua kapal event. Aduh. Gue mulai optimis nih, bakalan dapat kapal UR-nya. Ayo, Yostar, kasih gue hoki. Setelah kemarin dibikin ampas abis-abisan, harusnya sekarang sih hoki ini. Oke, 20 kali pull. Langsung finish all. Anjir, bener-bener deg-degan ini. Soalnya modal cuma dikit dan ini kapal UR, kapal yang cukup ya susah didapetin, soalnya drop rate-nya itu kecil. Kalau misalkan dapet, itu termasuk hoki sih. Ayo, Yostar, please kasih satu aja cukup. Gue nggak minta banyak-banyak pokoknya. Oke, 20 kali pull, ini pull 11-20 itu ampas. Dan ini 30 kali pull. 4 jam 47. 4 jam 47 dapat UR anjir. Nice. Ini beneran nih. UR nih pasti nih. Aduh, udah kelihatan waktu build-nya jadi kurang surprise gitu loh. Tapi ini beneran UR ini. Gue yakin beneran UR pokoknya. Oke, dan akhirnya gue bisa mendapatkan kapal UR-nya. Mana kapal UR-nya? Bentar, 4 jam 47 itu anjir. Gue kena prank. Walah, ternyata 4 jam 47 menit itu punya Volga ya. Archangel itu 4 jam 42 menit. Aduh. Wah, gue salah. Kecewa nih pasti nih.
Aduh, salah ternyata. Oke, nggak jadi ngegarmin kalian. Maaf. Kesalahan teknis tadi. Anonepoi lupa sama waktu build-nya. Aduh. Ya udahlah, ini full ke-40 kali. Entah bakalan dapat atau enggak, masa bodoh udah. Oke, dapat war speed. Kapal ampas. Ya bukan ampas sih, tapi gue udah punya kebanyakan jadi gue enggak butuh lagi. Dapat UR. Dapat UR temenan. Beneran ini. Beneran. Dapat UR. Wah, mantap. Wah, beneran dapat. Oke, ternyata aduh. Setelah tadi di prank, ternyata beneran dikasih sekarang loh. Mantap. Oke. Dapat UR. Beneran ini kan? Akhirnya gue dapat kapal UR-nya juga, cuma modal berapa tadi? 40 kali pull. Wah, ini beneran hoki sih. Volga dapat, Archangel dapat, Kronstadt juga udah dapat. Tinggal si Kiev doang, dan untuk Kiev gue bakalan beli di shop aja nantinya. Mantep nih. Gila, gue dapet loh kapal UR-nya. Setelah kemarin babak belur di event Von Houten itu, sekarang dikasih kapal UR-nya dengan 40 kali gacha. Ini bener-bener ya terbaik pokoknya. Yostar itu developer terbaik, developer paling bagus, gak pelit. Waduh, dapet loh. Ya, gue gak bisa teriak-teriak soalnya udah pada tidur, takut ngeganggu. Tapi pokoknya gue bener-bener seneng banget ini sih. Makasih banget Yostar, akhirnya bisa tidur nyenyak malam ini. Dapet kapal UR. Mantep banget. Ya, beneran CB ya untuk klasifikasinya. Oke, untuk skill-skillnya atau equipnya gue bakalan bahas nanti aja deh di video review kalau gue niat. Ini tinggal si Kiev doang loh, sama kapal yang di ini, apa namanya, yang di milestone reward. Mantap. Ya, mungkin ini terlalu easy sih. Gacanya easy banget. Nggak bisa dibikin lebih susah gitu kah? Sampai wisdom cube 0 kayak kemarin, ini malah masih disisain 20. Ya tapi makasih banget Yostar. Ya akhirnya bisa tidur nyenyak lah malam ini. Oke, mungkin segini aja video gue kali ini. Terima kasih buat kalian para skipo yang sudah menonton video ini sampai akhir tanpa di skip. Semoga kalian juga bisa dapat kapal UR-nya tanpa ngabisin banyak wisdom cube. Salam, Poi.